Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Sedang kamu menyaksikan, Surah Al-Baqarah ayat 50. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Dan Musa menjawab, sama sekali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya, kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Surah As-Suara ayat 61-66. Al-Quran yang mulia menginformasikan tentang akhir dari Fir'aun dengan ayat-ayat yang diberikan di atas dan menyatakan bahwa Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan di laut. Sekarang mari kita perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Surah Al-Ankabut ayat 48 menyatakan sebagai berikut. Dan engkau Muhammad, tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan juga engkau tidak pernah menuliskannya dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Menurut pernyataan eksplisit dari ayat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bagaimana membaca dan menulis. Dia juga tidak menulis surat, dan juga tidak membaca surat. Itu adalah faktanya. Lalu bagaimana dia memberitahu tentang Fir'aun yang telah hidup berabad-abad yang lalu sebelum dia, dan tenggelamnya Fir'aun di laut. Mari kita paparkan jawaban bagaimana dia menginformasikan dan mencari jawaban atas pertanyaan berikut. Apakah Fir'aun benar-benar mati karena ditenggelamkan ke dalam air? Apakah berita Al-Quran tentang akhir Fir'aun ini telah disetujui? Sekarang, kami ingin membaca papirus Mesir nomor 6 terkait, yang berasal dari zaman Fir'aun di British Museum, Inggris. Dari Amena Moni, Kepala Pelindung Perpustakaan Putih Istana, kepada juru tulis Penterhor. Ketika surat ini sampai kepada Anda dan telah dibaca poin demi poin, siapkan hati Anda pada rasa sakit yang paling tajam. Seperti daun sebelum badai, ketika Anda belajar tentang bencana menyedihkan tenggelam di pusaran air. Malapetaka menimpanya secara tiba-tiba dan tak terhindarkan, tenggelam di air, telah membuat sesuatu yang besar menjadi tidak berdaya. Menggambarkan kehancuran penguasa, penguasa suku, raja timur dan barat. Berita apa yang bisa dibandingkan dengan berita yang saya kirimkan kepada Anda? Di sini, di kitab suci ini, ada penjelasan yang jelas tentang Fir'aun, bahwa dia ditenggelamkan di laut. Artinya, papirus Mesir ke-6 menyetujui berita dari Al-Quran. Berita Al-Quran telah disetujui oleh kitab-kitab sejarah. Sekarang mari kita lihat pertanyaan pertama kita. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak bisa menulis atau membaca surat mengetahui dan mempelajari akhir malapetaka dari seseorang yang telah hidup berabad-abad sebelum dia? Jika kita tidak menerima Al-Quran sebagai kalam Allah, lalu bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan ini? Kalau tidak, apakah kita menganggap ini kebetulan? Tidak, ini tidak mungkin kebetulan. Pertanyaan ini pasti ada jawabannya,
Pertanyaan ini hanya memiliki satu jawaban dan itu adalah sebagai berikut. Kitab ini dikirim oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mengetahui semua waktu dari masa lalu ke masa depan. Tuhan Yang Maha Kuasa memberitahu kita tentang peristiwa masa lalu dan masa depan dengan Al-Quran dan menjadikan berita ini sebagai keajaiban Al-Quran. Iya, bagaimana mungkin orang-orang yang mengingkari Al-Quran sebagai kalam Allah, menjelaskan berita mukjizat Al-Quran yang memberitahu kita tentang tenggelamnya Fir'aun di laut dan berita lainnya tentang hal gaib. Tidak menerima kitab ini sebagai firman Tuhan berarti mengabaikan kebenaran dan mengingkari kenyataan. Al-Quran adalah kitab dan kalam Allah dengan kebenaran beritanya tentang semua hal yang gaib.